hari ini, ya tepatnya dini hari tadi pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Diaul Haq. Yang bersangkutan kita tangkap lokasinya di tepatnya tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim terkait dengan keterlibatannya dalam kasus ini tentunya. Nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi motif, termasuk kenapa ada di lokasi di tempat kita tangkap tersebut.